12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Juli 1969, Neil Armstrong melangkahkan ke permukaan bulan. Kalimatnya menggema abadi. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Dunia bersorak, Amerika menang, manusia menaklukkan bulan. Tapi, hanya sedikit yang tahu, keberhasilan ini dibayar mahal. Sangat mahal. Dua tahun sebelum momen bersejarah itu, tiga astronot NASA terbakar hidup-hidup. Bukan di luar angkasa, tapi di tanah Amerika itu sendiri. 27 Januari 1967, di sebuah pelandasan peluncuran Cape Kennedy, Florida, tiga pria terbaik NASA bersiap untuk menulis babak awal dalam sejarah penerbangan ke bulan. Tapi hari itu, mereka tidak pernah kembali. Di tengah panasnya Perang Dingin, Amerika dan Uni Soviet saling salib dalam perlombaan luar angkasa. Setelah Uni Soviet mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang mengorbit ke luar angkasa, Amerika tak mau kalah, maka lahirlah program Apollo. Targetnya ambisius, mendaratkan manusia ke bulan dan membawanya pulang dengan selamat, sebelum tahun 1970. Sebuah proyek dengan anggaran miliaran dolar, melibatkan lebih dari 400 ribu orang, Apollo 1 atau secara teknis disebut AS-204, dirancang sebagai uji penerbangan pertama dari sistem kapsul generasi baru. Tujuannya bukan bulan, melainkan mengorbit di bumi. Tapi, maknanya besar. Ini adalah pondasi pertama dari misi luar angkasa paling bersejarah. Namun, di balik kegembiraan ini, tersembunyi masalah teknis, jadwal yang terburu-buru, dan tekanan politik yang luar biasa. NASA memilih tiga astronot terbaik untuk menjalankan Apollo 1. Pertama, Virgil Gis Grissom, veteran Mercury dan Gemini. Ia pernah hampir tenggelam saat kapsulnya bocor. Tapi, ia tetap jadi panutan di antara sesama astronot. Jujur, tegas, dan tak takut mengkritik sistem. Kedua, ada Edward H. White II. Ia mencetak sejarah sebagai orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa. Disiplin, tenang, dan sangat dihormati. Dan ketiga, ada Roger B. Caffey, termuda di antara mereka. Baru pertama kali akan terbang ke luar angkasa. Tapi kemampuannya tak diragukan. Ia cepat, teliti, dan digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan NASA. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan, memastikan program Apollo berjalan lancar. Dan mereka tahu, setiap uji adalah pertaruhan nyawa. Tanggal 27 Januari 1967, mereka dijadwalkan melakukan plug-out test di P-34 Cape Kennedy. Uji ini bersifat krusial untuk melihat bagaimana sistem listrik dan komunikasi kapsul bekerja tanpa terhubung keluar. Pukul 1 siang, ketiganya memasuki kapsul. Dalam hitungan menit, berbagai masalah muncul. Komunikasi radio terganggu. Kru terus mengeluhkan suara yang berisik dan tidak jelas. Namun, masalah yang lebih besar tersembunyi. Kapsul Apollo 1 menggunakan atmosfer oksigen murni pada tekanan lebih tinggi dari udara normal. Situasi ini sangat mudah memicu kebakaran. Ditambah, banyak bahan dalam kapsul, seperti velcro, jaring, kabel, yang bersifat mudah terbakar. Pukul 18.31, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kapsul. Dalam hitungan detik, api membesar. Tekanan tinggi membuat nyala api menyebar secepat kilat. Kru di luar mencoba membuka pintu, tapi desainnya membuka ke dalam, dan perlu waktu 1 menit lebih untuk dilepas. Sudah terlambat.
Ketiganya tewas, terbakar hidup-hidup, terjebak dalam ruang sempit yang menjadi makam mereka. NASA terguncang, dunia pun terhenyak. Sebuah badan luar angkasa yang begitu dikagumi, ternyata lengah. Investigasi resmi menyimpulkan, percikan api terjadi dari kabel terbuka di bawah kursi astronot. Atmosfer oksigen murni mempercepat kobaran api. Pintu kapsul tidak bisa dibuka cepat dalam keadaan darurat. Lebih dari itu, ditemukan budaya kerja yang terlalu terburu-buru, tekanan politik untuk segera mengalahkan Soviet, serta kekacauan koordinasi antara kontraktor. NASA tidak menyalahkan satu orang, tapi semua orang merasa bersalah. Dari tragedi ini, lahirlah reformasi menyeluruh. NASA menghentikan seluruh program Apollo selama lebih dari 1 tahun. Semua sistem dikaji ulang. Atmosfer dalam kapsul diubah agar tidak lagi 100% oksigen saat tes. Semua bahan mudah terbakar dihilangkan. Sistem evakuasi kapsul didesain ulang total. Pintu kapsul kini bisa dibuka dalam waktu 5 detik. Apollo 1 menjadi alasan mengapa Apollo 11 bisa sukses. Karena semua pelajaran yang menyakitkan sudah dibayar lunas. Grissom, White, dan Chaffee mungkin tidak pernah keluar angkasa, tapi nama mereka kini abadi dalam setiap pencapaian NASA. Launchpad 34 kini ditinggalkan, tapi sebuah plakat terpasang di sana. Presiden, astronot, dan ilmuwan semua memberikan penghormatan. Bahkan Neil Armstrong pernah berkata, "Kami menginjak bulan di atas bayangan mereka." Pada tahun-tahun berikutnya, sekolah, jalanan, pusat pelatihan, bahkan kawah di bulan dinamai sesuai nama mereka. Misi Apollo 12 membawa plakat kecil ke bulan bertuliskan nama-nama mereka, seolah jiwa mereka ikut sampai ke tempat yang dulu hanya mereka impikan. Dan tiap kali roket NASA meluncur, suara mereka, pengorbanan mereka senantiasa bergema dalam logam api dan langit. Karena sebelum kaki menginjak ke bulan, darah manusia sudah tumpah di bumi. Apollo 1 bukan kegagalan, tapi lebih sebagai pengorbanan. Tragedi ini menjadi fondasi dari keberhasilan umat manusia menaklukkan luar angkasa. Dan meski jasad mereka terbakar, nama mereka tetap bersinar di antara bintang-bintang. Dalam setiap langkah umat manusia menatap langit, tersimpan kisah-kisah pengorbanan. Apollo 1 bukan hanya peringatan, tapi juga mercusuar. Agar teknologi tak melupakan empati, agar ambisi tak melupakan kehati-hatian, dan agar sejarah tak hanya mencatat mereka yang sampai ke bulan, tapi untuk mereka juga yang mengawalinya. Dan sebelum kita mencapai bintang, kita harus belajar dari api.